ada promo mulai dari TDP 10%, terus bunga 0%, sama ada yang 50-50 Mas Pardi. Oh, ya. Seperti apa itu? Tuh? 50-50. Kalau 50-50 Halo teman-teman, nah sekarang aku lagi berada di Sunstar Prima Motor di cabang Cibubur ya. Nah sekarang aku mau mereview singkat untuk Pajero Sport Dakar facelift. Nah pertama dari bagian grill itu udah berubah ya dari yang tipe sebelumnya. Yang sebelumnya itu untuk bagian ini tuh rata ya. Kalau yang sekarang tuh dia lebih banyak lekukan dan juga ini udah chrome. Terus lagi di bagian tiga berliannya itu kalau yang sekarang dia udah ada lapisan kayak kaca gitu ya di sini karena dia udah ada sensor ARC untuk ini apa namanya di bagian depan ini. Nah terus untuk bagian grillnya yang sebelumnya itu dia lebih rapet ya untuk bolong-bolongnya, kalau sekarang lebih renggang tapi lebih sporty yang sekarang. Dan selain itu untuk perubahan lainnya di bagian samping untuk peleknya dia ukuran 18 masih sama, cuman yang sekarang itu untuk bentuk peleknya itu beda dengan yang sebelumnya. Nah sekarang kita lihat perubahan lainnya yaitu di bagian interiornya. Yuk kita lihat sekarang di bagian interiornya itu yang lama kan untuk atapnya itu dia warnanya gray gitu ya, terang. Nah yang sekarang itu dia gelap. Terus untuk perubahan yang lainnya itu di setirnya teman-teman. Kalau yang dulu itu setirnya dia ada 4 ini ya, 4 lekukan gini, kalau sekarang 3 dan lebih mirip ke, menurut aku lebih mirip ke setir ekspor ya yang sekarang. Dan penambahan lainnya itu di sini ada fitur cruise control, yang sebelumnya itu hanya cruise control biasa, yang sekarang itu menjadi adaptive cruise control gitu untuk perubahannya. Dari kalau dari head unit AC, dual zone AC, untuk rem tangan sudah elektrik, itu semuanya masih sama ya untuk perubahan di sini. Dan yang paling mencolok itu di bagian interiornya dia berwarna hitam. Nah ini perubahan-perubahan dari Pajero Sport Dakar yang terbaru. Nah sekarang kita kepoin apa saja promo untuk Pajero Dakar ini. Bersama salesnya langsung, yuk kita kenalan dulu. Nah kali ini aku sudah ditemani dengan marketing dari Sunstar Prima Motor di cabang Cibubur ya. Kita kenalan dulu dengan siapa? Dengan Erwin Mas. Dengan Mas Erwin. Nah teman-teman, kita nanya-nanya ke Mas Erwin, ada promo apa aja di sini untuk seputar Pajero Sport ya. Nah sekarang emang Pajero ini lagi ramai teman-teman, banyak yang nanya ya untuk harga dan diskon ya terutamanya. Nah ini akhir tahun nih Mas Erwin. Ya betul Mas Erwin. Untuk Pajero ini yang Dakar 4x2. Dakar 4x2. Yeah. Untuk harganya berapa ya? Kalau harga itu di 653.700 Mas Pardi. 653.700. 653. Sorry, 653.700. Yeah. Nah, untuk Pajero Dakar yang itu ada promo apa aja sih? Kalau untuk di Pajero Dakar ini kita ada promo mulai dari TDP 10%, terus bunga 0%, sama ada yang 50-50 Mas Pardi. Oh. Ya, itu 50-50. Kalau 50-50 itu misalkan gini, si konsumen misalkan uangnya itu kan bisa buat diputerin lagi Mas Pardi ya. Contohnya misalkan dia mau DP-nya itu, nah di kita itu ya kalau yang DP 50-50 itu pembayaran pertamanya 50%. Oke. Okay. Gitu. Oh, nah, jadi nanti, sisanya nanti di nah, sisanya nanti dibayarkan di akhir tahun. Akhir tahun. Gitu, berarti selama setahunnya 11 bulannya kita libur dulu ya, nggak bayar apa-apa. Ya betul banget. Ke-12 baru bayar lagi ya. Tadi betul. Wah, sekali ini enteng banget nih berarti ya. Ya kita ada istirahatnya dulu tuh 11 bulan tuh lumayan kan, lumayan uangnya diputarin dan, lagi Mas Pardi kalau buat usaha bisa. Nah buat teman-teman yang berminat, teman-teman bisa nanti langsung aja untuk kontak ke Mas Erwin ya. Nomornya ya. Berapa Mas Erwin? Boleh Bapak Ibu boleh kontak ke saya di WA aja nanti di 0857 1499 6164. Oke, okay, nah nanti langsung aja telepon di situ, bisa WA atau bisa nomornya ada di deskripsi. Nah untuk alamat dealernya sendiri ini di mana Mas Erwin? Oke, okay, untuk alamatnya sendiri itu kita ada di Jalan Alternatif Cibubur KM6, persisnya itu di perus samping perumahan Legenda Wisata Mas Pardi. Oh, berarti
patokannya tuh samping perumahan legenda wisata. Betul sekali. Itu kalau di Google Map? Oh ya, kalau di Google Map tinggal ketik aja San Motor Cibubur. Oh berarti pasti gampang keluar. Ya, gampang. Ya. Tinggal klik aja Mitsubishi San Motor Cibubur. Betul. Itu langsung ada dan langsung ke sini ya. Betul Mas. Tapi buat teman-teman yang mau janjian di dealer, pastinya langsung kontak Mas Erwin dulu ya, jangan langsung datang aja gitu. Ya, karena di sini banyak marketing lain. Ya. Cuman pastinya oleh Mas Erwin nanti akan disambut dengan hangat pastinya. Pasti. Nah, oh, kembali ke promo nih. Ya. Tadi kan ada 50-50 ya, ya terus lagi ada bunga 0%. Betul. Nah, untuk DP-nya sendiri ada DP ceper nggak sih? Ada, yang tadi saya bilang itu mulai di TDP 10% Mas Mardi. Oh DP 10%. 10%, betul sekali. Nah kalau untuk DP 10% itu kita selama 5 tahun. Selama angsurannya 5. Kurang lebih sekitaran 14 jutaan sih Mas Mardi, kurang lebih. Berarti kalau dari harga 600 juta, 10%-nya kurang lebih 60 jutaan ya teman-teman. Nah itu belum diskon. Nah itu belum diskon. Nah, untuk diskonnya sekali. Berapa teman-teman nanti bisa langsung kepoin aja ya ke Mas Erwin ya. Betul, tinggal telepon saya aja kok, tinggal WA saya. Gitu Mas Mardi, ya. Selain DP murah, bunga murah, ya. Ada promo menarik apa lagi nggak? Kayak misalnya bisa tuker tambah kah atau apa gitu? Oh bisa banget. Jadi gini, kalau Bapak Ibu ada mau mobil lamanya dijual, kita bisa terima tetinan. Oh gitu? Ya, semua merek ya Mas Mardi ya. Itu nggak harus Mitsubishi lagi ya? Nggak harus, nggak harus. Semua merek bisa Mas Mardi. Nanti kita bantu untuk proses trade-innya nanti Mas Fadli. Nah jadi buat teman-teman nih yang mobilnya misalnya udah 5 tahun kan biasanya udah peremajaan ya. Itu bisa nanti sekalian aja mau tukeranin, ditukar dengan Pajero, itu nanti Mas Erwin bisa bantu. Betul. Nah terus Mas Erwin nih gini untuk proses. Ya. Kan teman-teman yang nonton ini nggak hanya Jabodetabek ya. Betul. Itu bisa nggak sih proses di luar Jabodetabek gitu? Sangat bisa banget Mas Fadli. Bisa ya? Sangat bisa banget. Misalkan nih Bapak Ibu selain di Jabodetabek, Bapak Ibu ada tinggal di Jawa Tengah lah, Jawa Timur, atau mau di luar Pulau Jawa pun bisa Mas Mardi. Cuma ada ketentuannya. Kalau untuk di luar Pulau Jawa, kita ada namanya selisih BBM Mas Mardi. Oh, selisih BBM. Gitu. Tetapi harganya tetap mengikuti harga Jabodetabek. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya misalnya untuk domisilinya di luar Jabodetabek, contoh deh Lampung misalnya. Betul. Atau Sumatera. Nah itu nanti akan kena selisih BBM, tapi tenang aja walaupun ada selisih BBM, harganya akan lebih murah beli di sini ya. Betul pastinya sekali. Gitu. Betul nah sekali. Nanti teman-teman bisa langsung kepoin aja ke Mas Erwin di nomornya tadi berapa? Di 0857-1499-6164. Nah nanti langsung aja kepoin seperti apa tekniknya ya kalau mau ambil yang domisilinya di luar kota. Nah, terus kalau misalnya nih yang di daerah-daerah masih Jabodetabek. Nah, teman-teman nih pengen ngerasain dulu nih, ada nggak sih test drive-nya? Oh, ada. Ada. Kebetulan di dealer Erwin ini kita ada beberapa untuk mobil test drive. Yaitu ada Pajero, ada X-Force, ada Xpander Cross Mas Mardi. Oh, gitu. Berarti untuk test drive-nya cukup lengkap ya. Ya. Semua ada ya. Iya, betul sekali. Ini buat teman-teman yang mau nyoba dulu biar lebih yakin, mendingan Pajero tipe A atau tipe B, tinggal kontak dulu aja Mas Erwin, nanti janjian rasain dulu mobilnya baru pesan gitu ya. Dan untuk pemesanan bisa online nggak sih? Bisa Mas Erwin, bisa ya? Banget. Bisa. Jadi banget. Dimanapun tinggal online, telepon aja, langsung tanda jadi gitu bisa langsung. Bisa banget Mas Erwin, kita langsung untuk proses. Untuk, nah tadi kan test drive ada nih teman-teman, jadi di sini itu udah lengkap ya, dan dealernya itu ini nggak hanya penjualan aja ya Mas Erwin. Jadi tadi aku juga sempat lihat-lihat ya keliling-keliling di sini, ternyata di sini ada body repair juga ya. Ada body repair juga. Selain itu juga di belakang tadi tuh untuk ruang tunggunya cukup nyaman, dan aku juga difasilitasi wifi tadi. Di sini tuh gratis wifi untuk yang nunggu servis. Betul. Nah buat teman-teman, jadi yang rumahnya masih daerah Jabodetabek, kalau untuk pembelian mobil ataupun mau servis, datang ke dealer ini tuh udah diservis benar-benar nyaman. Betul. Kayak gitu. Nah, terus Mas Erwin, balik lagi nih ya, ke proses. Ya. Kalau misalnya data konsumen ini agak kurang bagus, misalnya ya. Ada yang mereka ya dengan hal-hal ya, jadinya call 5 lah apa ya. Gitu, itu bisa dibantu nggak yang kayak gitu? Gini sih Mas Mardi, kita sih buat simpel aja. Kalau untuk di TDP yang tadi saya bilang, TDP 10% itu, memang datanya harus yang bagus banget Mas Mardi. Bebas dari bay checking, itu Mas Mardi. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan ada, ya pernah ada rekod jelek entah di perbankan atau pinjol atau apa, kita sarankan di
50% Mas Mardi. Oh. Bunga 0% untuk DP. Memang memang setahun doang Mas Mardi. Itu aja sih. Jadi betul, buat teman-temannya nggak usah khawatir kalau misalnya ada kendala di datanya ya, misalnya bad checking atau apa, itu nanti ada solusi lah ya. Ada. Nanti untuk mungkin kalaupun sekarang dengar informasinya hanya singkat, nanti balik lagi langsung aja telepon dulu. Yang penting terbuka dulu aja dengan Mas Erwin, nanti betul, hubungin Mas Erwin seperti apa sih, pasti ada solusinya. Betul. Terus ada lagi nggak Mas Erwin promo yang lebih lagi menggigit gitu buat teman-teman? Nah, kita sebenarnya gini, selain Pajero untuk promo yang tadi juga, kita ada juga nih Mas Mardi nih X-Force sebenarnya. Oh. Ya, nah kebetulan kita X-Force diskonnya lagi lumayan Mas Mardi. Bisa ada lumayan besar. Aduh, kalau spill enggak enak ya. Enggak enak, enggak apa-apa. Ya, langsung aja ke saya tapi deh. Pastinya gede banget nih kayaknya pastinya, nih. Dari nadanya aja pastinya gede banget nih. Betul, karena apa? Di X-Force itu kita ada beberapa promo Mas Mardi. Selain diskon juga, kita ada promo yang menarik buat si Bapak Ibu. Oh, gitu okay. Mas Mardi. Jadi kalau mau yang dua baris, teman-teman bisa nanti pesan X-Force dan itu diskonnya lagi gede banget. Nah, ini tuh kan udah akhir tahun ya Mas ya. Erwin. Bagusnya tuh pesan tuh akhir tahun tuh sekarang atau nanti nunggu Desember sih? Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Biasanya kan Bapak Ibu nunggu akhir tahun ya, Desember baru pesan mobil. Itu salah Mas Mardi. Gitu. Kalau mau dan sekarang pesan mobilnya. Kenapa tuh? Sebelum akhir tahun. Karena gini Mas Mardi, sebelum akhir tahun biasanya kan kita kalau yang mau leasing nih belum lagi prosesnya lagi. Nunggu lagi prosesnya lagi kan lama Mas Mardi. Nah, kebetulan takutnya apa? Unitnya terbatas. Oh, seperti gitu. Itu alangkah baiknya dari mulai awal November lah. Itu Bapak Ibu bisa pesan ke Erwin langsung. Jadi nanti di akhir tahun Bapak Ibu sudah bisa bawa mobil barunya Mas Mardi, seperti itu. Benar. Berarti kalau disarankan ngambil itu dari sekarang gitu ya. Betul. Karena kalau Mitsubishi itu terutama Pajero ini laris nih. Banget. Nanti kalau akhir tahun mobilnya udah nggak ada dan penawarannya dimurah-murahin, kalau mobilnya nggak ada kan percuma gitu. Betul. Gitu ya, Mas betul. Ya. Nah buat teman-teman, jadi kesempatan itu nggak datang dua kali. Pesan dari sekarang juga ke Mas Erwin. Ada lagi nggak Mas Erwin yang mau ditambahin? Ya. Yang tadi saya bilang, kalau ini kan Pajero yang facelift ya? Oh iya, facelift. Nah, takutnya kan Bapak Ibu salah nih. Karena kan kita kan ada yang model yang lama sama model yang baru ini Mas Mardi. Nah, kebetulan yang kita tampilkan di sini nih yang sudah facelift Mas Mardi. Oke. Okay. Ya, dari mulai grill, dari mulai pelek, dari mulai interiornya ada beberapa yang berbeda Mas Mardi. Oh. Seperti itu dengan yang Pajero sebelumnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti jangan salah pilih nih. Kita ada Pajero yang facelift, ada yang Pajero non facelift Mas Mardi. Oh. Seperti itu. Tapi kalau untuk non facelift ini masih ada yang old model. Kita masih ada, cuman hanya beberapa ini Mas Mardi, nggak terlalu banyak sih. Kalau masih ada gitu berarti ada promo juga untuk yang lama pastinya, dong. Pastinya. Diskonnya juga lumayan Mas Mardi. Nah, teman-teman nih yang masih mau Pajero Sport Dakar yang model lama itu masih ada di sini, tinggal beberapa unit lagi. Makanya dari sekarang coba tanya aja dulu ke Mas Erwin ya seperti tuh apa. Nah, ada lagi. Kayaknya sih sudah cukup Mas Mardi, itu aja sih. Terima kasih namanya banyak Mas Erwin ya, waktunya udah mau menginformasikan promo-promo menarik di Sun Start Prima Motor Cibubur ini. Dan ini cukup menarik banget buat teman-teman yang berminat, langsung telepon ke Mas Erwin dari sekarang juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dibantu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat menginformasikan hal-hal menarik mengenai promo untuk Mitsubishi. Sekian, terima kasih banyak. Sampai jumpa.